pada PRSI. PRSI mencoba membuat satu terobosan, membuat kejuaraan di tingkat pemula, tetapi dengan anggaran biaya istilahnya patungan antara pengurus dengan para orang tua. Kita buat seperti ini. Tadinya kita PRSI mencoba berjalan nggak, tetapi setelah kita coba berjalan, nah ini juga punya potensi yang bagus. Nah, setelah potensi yang bagus, ya kita akan coba dikembangkan menjadi 4 kali pertandingan. Dan diharapkan bahwa ketika muncul dari Menpora bahwa PON dibatasi ini, kita sudah siap dengan atlet muda. Makanya kemarin kita juga dalam tanding kita menyampaikan bahwa hari ini atlet-atlet muda ini berjibaku dalam kejuaraan Jawa Barat, dan belum pernah terjadi setingkat atlet muda, setingkat atlet pemula kejuaraannya resmi seperti tingkat internasional.